Hai guys, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya Jiki Butirullah di channel receh saya nih pastinya. Kali ini saya akan buat video reaction Tiara dan Arsy yang sudah mengeluarkan MV terbarunya guys. Baru saja saya buat video reaction liriknya, ternyata MV-nya udah keluar. Nah, tapi saya ingatkan guys, setelah ini kalian langsung ke channel resminya untuk menonton dan membantu performanya agar bagus supaya bisa trending satu di YouTube Indonesia guys, oke? Okay? Nah ini video seperti ini adalah selingan ya, jadi kalau kita nonton terus-terus kita putar otomatis di video aslinya justru itu nggak bagus guys. Nanti dikiranya apa gitu ya kalau terus-terusan kesana putar otomatis, nah nge-spam gitu, lebih baik putar terus kemudian diseling-seling. Nah, dengan ada video seperti ini seling nanti putar lagi gitu. Ah, itu bagus ya performa YouTube-nya. Mudah-mudahan ini trending karena lagunya bagus banget. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita saksikan seperti apa penampilan Tiara dan Arsy di sini. Saya tidak begitu banyak lagi mengupas teknik vokalnya ataupun musiknya karena kalian boleh nonton di video sebelumnya yang liriknya itu di situ saya kupas semuanya. Nah, di sini saya ingin lebih fokus ke MV-nya ya guys ya, ke MV-nya, lebih fokus ke MV-nya. Tapi bukan berarti saya nggak komentar sama sekali vokal dan musiknya ya, karena saya udah melakukannya di video yang sebelumnya. Oke, langsung saja kita saksikan ini. Wow. Awal-awal aja udah terlihat mereka bergandengan tangan gitu guys, berpegangan tangan begitu, saling berhadapan. Wah, seru nih. Langsung kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Ah, jam maker ya. 12:15 kayaknya. Saya jadi ketemu nggak? Oke. Okay. Seru nih ada drama-dramanya nih guys. Kamu beneran nerima aku? Wow. Oh, oke. Okay. Guys, ntar. Saya pengen lihat tadi guys. Maaf. Saya harus lihat tadi. Kamu beneran nerima aku? Bener saya. Aku nggak bilang dua kali. S-nya itu sayang ya. Bener sayang. Oke. Oke, aku kesana. Wes, langsung siap-siap dong. Diiringi dengan intro lagunya yang udah genggam tangan guys, ini sepertinya mengisahkan dua anak muda ya, remaja yang sedang jatuh cinta ya, baru jadian sepertinya. Oke. Tadi siap-siap gitu ya untuk bertemu ya. Saya sih liatnya cocok banget. Yang tercantik di hatiku sejak Tiara cantik banget. Si Arsy juga cakep banget guys, cocok ya mereka ya, kalau di tuh dilihat di MV kayak gini ya cocok aja lihat mereka berdua guys, nggak tahu kenapa cocok. Oh, ini kisah yang lalu maksudnya. Wow, apa hubungannya dengan yang MV yang kemarin ya guys ya? Soalnya ini ada ini cuplikan yang Tiara mengapa kita harus judul lagunya terlanjur mencinta itu ya, lupa saya judulnya. Oke, apa ada hubungannya? Cantik banget ya Tiara. Saya suka ya guys ya lagunya itu sama MV-nya ini nyambung gitu ya. MV-nya ini ada acting-actingnya yang membuat kita melihatnya kayak masuk ke dalam cerita di mana ada dua orang saling
jatuh cinta gitu ya. Cocok aja gitu ya. Romantis banget lihat MV-nya ini. Cantik dan ganteng, cocok. Wush. Itu boneka itu yang ada di liriknya yang udah kita nonton bareng tadi ya guys ya. Yang ada di lirik MV video liriknya itu guys. Oke, lucu ya. Ini musiknya nih ya. Oke, ikuti jejak ikuti jejak bunga ya. Artinya apa nih guys? Ya, lagunya tuh ya yang belum saya utarakan di MV di lirik yang tadi yang saya udah buat reactionnya itu. Lagunya nih kayak model-model pop, ada sentuhan-sentuhan pop 90-an gitu guys. Ada sentuhan-sentuhan itu ya, pop tahun 90-an gitu. Itu enak ya, kayak lagu Tiara tuh kan yang aku tak tahu kita itu kan kalau punya Tiara itu kan memang model pop 90-an sepertinya menyambung dari kisah lagu itu ya. Oke. Cantik ya. Cakep guys Tiara, Tiara nyanyi tuh dia nggak ngadep kamera gini, kayak dia ngadep samping, dia sambil bernyanyi gitu. Itu enak banget liatnya guys ya, cantik ya. Parasnya tuh, Tiara, dia ngadep samping tuh. Tapi emang Tiara tuh dari berbagai angle aja tetap cantik sih. Tapi pada saat dia ngadep samping, terus agak-agak slow motion, terus dia nyanyi tuh, cakep aja ngeliatnya guys. Wow, bunga-bunga. Ngikutin bunga itu ceritanya. Oke. Romantis banget nih. Ngikutin bunga itu jalan. Waduh, ini udah kayak di film-film. Ada film saya pernah nonton film apa ya? Film India kalau nggak salah tuh yang ngikutin bunga itu. Wow, itu romantis banget, guys. Akhirnya si prianya menunggu di ujung, jadi bunga sampai di mana bunga itu berhenti ya di situ pria itu. Oke. Seru seru seru. Oh, cincin dong. Wow. Oh, kalian pernah nggak sih guys diperlakukan seperti ini? Ini terlalu romantis nih. Bener-bener romantis banget, bisa baper kalau nonton ini guys. Oh my god. Nah, guys, ini apa ya? Lagunya tuh kau bukan cinta pertamaku namun relate banget ya, guys ya. Nah, kau bukan cinta pertamaku namun aku bahagia kalau kalau apa kau enggak salah. Jadi enggak yang berlebihan juga cerita lagunya tuh enggak berlebihan, enggak yang terlalu lebay gitu, guys. Kalau liriknya ya, kalau saya lihat itu benar-benar real aja gitu loh. Gampang dipahami, mudah dipahami gitu guys. Seperti yang udah saya bilang di video sebelumnya tuh bahwa lagunya tuh bercerita gitu. Jadi ya lagu ini saya yakin ini bakal banyak orang yang langsung bisa dan banyak di cover dan banyak yang suka dengan lagu ini saya rasa. Karena nggak aneh-aneh lagunya. Cocok banget guys mereka ini ya sebenarnya kalau di real life-nya ya tuh wow ekspresi dapat banget wow ekspresinya dapat banget itu guys Tiara menatap Arsi itu dapat banget sambil bernyanyi sambil sambil mengungkapkan sesuatu oh ya ampun. Satu, untuk
Wah. 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 Wow. Benar-benar cinta anak muda nih, guys. Cocok banget lah. T Tiara A Arsia. Love. Habis ya, guys. Oh, masih ada nih. Oh, habis. Ya, ini lagunya easy listening. Kayak saya baru dua kali mendengar lagu ini. Tadi yang video lirik dan sekarang saya buat video reactionnya. Jadi di sini guys, saya tidak terlalu banyak kupas teknik vokalnya atau musiknya segala macem. Saya lebih pengen nonton aja, nonton MV-nya. Kalau kalian yang pengen dengar apa saya mengupas teknik vokal segala macam itu, boleh di video satu lagi, video reaction yang liriknya ya. Kalau ini saya lebih ya menikmati apa adegan-adegannya gitu ya, menikmati visualnya gitu. Dan suka aja lihat mereka dua dua anak muda, yang satu ganteng, yang satu cantik, apa beradu acting mesra seperti itu. Dan ya ada aura-aura kayak cocok aja gitu secara real life, tapi nggak tahu ya, mungkin mereka masih udah punya pacar. Tapi mereka berhasil guys untuk menjadi romantis di dalam MV lagu ini. Oke, saya rasa itu aja. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau kalian tidak setuju, boleh saya tinggalkan di kolom komentar. Tapi please, dengan santunan sopan, dan jangan lupa follow Instagram saya untuk tahu next reaction. Dan jangan subscribe channel ini guys jika kalian tidak suka dengan komentar-komentar saya ataupun channel seperti ini. Tapi kalau kalian suka, kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian agar semakin banyak orang nonton video tentang Ria, Tiara, dan Arsi. Supaya saya juga semakin bersemangat untuk buat reactionnya. Terima kasih, dah.